Okey, ni masa dulu kita orang start satu kolej di Bukit Jelutong. Ni contohnya lah. Jadi waktu mula-mula kita start kolej ni, mula-mula kita start kolej ni, the first question kita sembang dengan investor kolej ni, pasal dia yang beli kolej, bukan kita suruh dia beli. Kita sembang dengan dia, kenapa dia beli kolej ni? Apa dia punya niat untuk beli kolej ni? Jadi dia ceritalah, dia ni nak mengajar Islam kepada umat manusia apa semua. Jadi dia nak buat kolej ni, ni warab ni. Dia nak buat kolej ni untuk mendakwah kepada orang. Jadi dia nak tiga item. Yang pertama dia, dia nak, dia kata budak-budak di Saudi masuk kolej tapi bila keluar tak pandai buat kerja. Jadi dia nak budak-budak masuk kolej ni keluar pandai buat kerja, bukan setakat teori saja. So nombor satu. Nombor dua dia kata dia bukan setakat nak budak-budak ni pandai profesional, tapi juga pandai agama dan boleh menyampaikan dakwah kepada orang lain. Jadi dia nak kebolehan berdakwah juga sekali dalam profesional-profesional yang kolej ni keluarkan. Dan yang ketiga, dia nak dalam budak-budak ni ada semangat nak membantu orang. Dia kata kat Saudi ni ramai orang yang kaya-kaya tapi tak ada semangat nak membantu orang lain. So dia nak orang kita sampaikan juga semangat dalam budak-budak ni. Jadi ada tiga area ni. So kita pun ingat yang pertama ni, untuk bagi budak-budak ni pandai buat kerja, macam contoh kita buat accounting ke business management ke, kita akan buka gerai untuk budak-budak ni, buat team. Budak-budak ni akan run gerai, dan selama dia belajar tu kita akan sponsor dia untuk run dia punya gerai ni sampai berjaya gerai dia. Jadi dia akan belajar konsep yang dia belajar kat classroom, dia akan bawa keluar. Itu yang pertama, macam mana nak bagi budak-budak ni pandai buat kerja. Yang kedua dia nak bagi budak-budak ni pandai bercakap pula. So kita akan buatlah apa ni, kelab perbahasan, kelab pidato, bagi budak-budak ni belajar buat sales talk, bagi meet, macam meeting-meeting apa semua, bagi masing-masing ada peluang bercakap. Itu nombor dua. Nombor tiga pula, nak bagi budak-budak ni nak membantu orang, kita akan ambil rumah-rumah anak yatim sebagai rumah-rumah apa macam adik angkat kepada kolej ni. Jadi budak-budak ni ujung minggu semua kita hantar ke rumah anak yatim, kau duduk dengan anak yatim, kau rasa hidup anak yatim macam mana. So mula-mula kita start ialah dengan vision dia. Kenapa dia buat kolej ni? Ini namakan vision. Kenapa dia buka kolej ni? So lepas kita dah tulis vision ni, kita tulis macam ni, statement ni, dan kita highlightkan dia punya important keyword dia dalam ni. Itu proses menulis ni. Tulis ni bukan sebarang tulis. Bila kita tulis ni, kita highlightkan dia punya keyword yang mana yang menyampaikan niat yang dia nak buat. Nanti kita akan keep track keyword ni. Okay. So contoh dia kat sini, keyword dia awareness, unity of Allah. Nak aware, kita nak bagi orang aware yang Allah ni satu. Ayat-ayatnya adalah apa ni, yang diturunkan kepada manusia, dan apa yang Rasulullah ajar tu adalah benar. Contoh ni macam tu kan. Jadi selepas kita dah issue vision statement ni, kita bincang dengan dia betul tak betul kita punya vision statement, dah finalize vision statement ni, kita proceed next step. Contohnya dalam vision statement ni ada kata to propagate. Apa maksud dia to propagate? Maksud dia, dia nak student-student dia boleh keluar bercampur dengan orang lain dan boleh mendakwahkan Islam kepada orang lain. Orang lain ni mungkin student-student universiti lain, bila dah keluar bekerja nanti, tapi yang tak terdedah, cara dia terdedah. Jadi dia akan bercampur dengan orang ni, dia akan cerita pula. Ataupun yang ni bukan orang Islam, orang bukan Islam, jadi dia boleh ceritakan pada orang apa tu Islam. Itu kita explain tau, dia punya keyword yang ada kat sini tadi, yang mana yang important tu. Kita hurai dah, kita explain supaya kita betul-betul faham apa maksud keyword-keyword yang kita pakai. Sorry. All mankind, maksudnya kepada siapa yang kita nak sampaikan. Bukan saja orang Islam, tapi juga orang bukan Islam. Maksudnya mungkin student tu pun, kita ambil student yang bukan Islam sekali. Apa yang kita nak propagate? Kita nak menyampaikan supaya orang sedar. Sedar apa? Sedar yang Allah tu satu. Willing pula tu, dan mau. Mau ikut
perintah Allah. Macam katakan iblis, iblis dia sedar tapi dia tak nak ikut. So dua-dua ni kita nak, awareness and willingness. So balik kat sini tadi, kita ada awareness dan willingness dalam vision statement. Itu sebab dalam vision statement ni kita kuningkan dia. Willingness, willingness to submit into ni, awareness kat atas ni. So jadi ini ialah part of, kalau kita masuk satu-satu organisation, kita akan tolong dia capture vision dia. Vision organisation tu apa? Dan kita akan elaboratekan vision tu supaya kita clear apa yang dia nak buat. So training ni, apa maksud training pula kita nak bagi? Training tu maksudnya bukan setakat pandai atau bukan setakat mengikut apa yang kita ajar, tapi mengikut melalui pelbagai cabaran dia akan ikut. Bukan setakat dia ikut je, tapi dalam cabaran pun dia akan ikut. Itu maksud dia elaborate. Satu-satu ayat ni kita kupaskan apa maksud dia kita macam ni. Wholesome tu maksudnya keseluruhan, perhubungan Allah dengan dengan manusia, perhubungan manusia dengan manusia, dan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan juga dengan lain-lain, binatang, pokok, environment dan lain-lain juga. Itu yang kita masukkan sebagai wholesome. So itu kita kena terapkan dalam yang kita ajar di kolej tadi. Dan apa medium communication yang kita nak sampaikan pada budak-budak ni, dan budak-budak ni nak mendakwah pada orang lain, adalah melalui, bukan sahaja melalui perkataan dan perbuatan, tapi juga pemikiran dan juga semangat yang budak tu tunjuk. Jadi inilah caranya kita nak bercakap dengan orang lain, dan melalui semangat yang kita tunjuk, melalui pemikiran kita bila orang tanya soalan, cara kita fikir apa semua. Dan juga definitely daripada segi perbuatan dan perkataan yang kita gunakan. So inilah cara kita communicate. Orang tengok kita punya semangat, orang tengok kita punya pemikiran. Pun communicate juga tu, bukan setakat perbuatan dengan perkataan saja. Nampak, kita huraikan setiap satu ayat dalam vision statement. Dah settle vision statement tu, kita rasa benda ni dah complete, kita akan pecahkan pula vision statement tu jadi vision statement pula. So kita ambil balik tadi vision statement, kemudian kita pecahkan, huraikan dengan lebih terperinci. Lagi sekali yang important-important kita akan kuningkan kat sini. Kita akan kuning kat sini. Yang important pasal nanti kita akan huraikan pula yang kuning-kuning ni. Dan kita bulatkan kat sini, dia punya pillars. Daripada sini kita identify, oh ini tiang-tiang dia yang kita akan gunakan untuk strategi college ni nanti. Apa tiang-tiang kita identify sini? Tiang satu tiang ialah proses. Satu lagi tiang ialah isi kandungan yang kita ajar. Satu proses kita mengajar, satu isi kandungan yang kita ajar. Yang ketiga adalah aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di kolej tu. Yang keempat, cara kita organize kolej tu sendiri. Yang kelima, community yang kita wujudkan dalam kolej tu. Dan yang keenam, environment kolej tu sendiri. So kita identify ada 6 tiang. Dan juga kita kuning-kuningkan kat sini key point dalam mission statement. Dan mission statement ni dia balik kepada vision statement balik tadi. Dia mesti terikat. Dia tak boleh lari daripada tu, ni cakap lain dan sana cakap lain. So bila kita pecahkan yang tiang-tiang ni pula, kita dapat macam ni. Ini tiang-tiang dia tadi, proses, konten apa semua. So proses ni apa? Proses dia, tadi yang kita cerita pasal awareness tadi, kita nak menimbulkan kesedaran, produce willingness, kita nak menimbulkan kemahuan untuk mengikut perintah-perintah Allah, dan kita nak juga cara pemengajaran ni, kita mengajar dengan hikmah dan mengajar dengan bijaksana. Itu proses. So kita identify proses ni, kita akan berpegang kepada 3 poin ni. Isi pula, ini pula isi, aktiviti, cara kita organize. Organisation tu mesti motivated. Orang dalam college tu kita nak cikgu dia motivated, staff dia motivated. Jangan student tu datang belajar tapi pengajar sendiri tak motivated nak mengajar. Contoh macam tu, community yang baru-baru sebagainya. Dan kemudian kita susun balik tadi, inilah dia punya tiang-tiang tadi ni. Bawahnya adalah mission statement. Tiang-tiang ni duduk atas mission statement, dia menyokong vision statement yang kat atas ni. Dengan cara macam ni, maka kita dapat the whole picture yang kita nak buat dalam college ni. Ambil masa juga ni, discuss dengan owner tu, apa kau nak buat, macam mana kita nak buat, sampai benda ni dah clear pada kita apa kita nak buat. So yang ni proses ni.
Jadi juga adalah konsultansi yang kita boleh buat untuk orang lain. Kalau kelang kertas ke, ladang ayam ke, apa semua, itu pun kita nak cerita balik dengan orang tu dan kita boleh capture. Pasal tiap-tiap satu ni nanti akan jadi KPI, tengok ah. Macam mana pula yang ni akan jadi KPI. Okay, selepas kita dah siap tu, kita tengok pula dia punya nilai-nilai dan dia punya falsafah. So ini nilai-nilai yang college ni berpegang. Pasal tak, dia kena ikat balik kepada apa yang kita cakap tadi. Yang satu, college tu sendiri mesti sedar, mempunyai kesedaran yang Allah tu satu. Mesti ada iman dia. College ni mesti berjalan atas dasar iman yang Allah tu satu. Dan ayat-ayat Allah tu adalah penurunan daripada Allah. Kita kenali mana yang Quran tu semua adalah penurunan daripada Allah. Baru kita percaya pada isi kandungan Quran. Dan ajaran-ajaran Rasulullah, kesemuanya adalah kebenaran. So ini falsafah yang pertama ni. Allah tu satu dan Quran dan sunnah tu adalah benar. Satu falsafah kita pegang. Kedua falsafah dia, ketiga falsafah dia. Dan kemudian kita ada pula nilai-nilai yang kita pegang. So nilai dia tadi, based kepada proses tadi, tiang-tiang tadi, tiang, setiap satu tiang ni kita ikat balik kepada mission. Tengok ya, tadi kalau kita tengok tiang tadi ni, tiang ni asalnya datang daripada mission statement. Mission statement datang, asal datang daripada vision statement. Dan tiang tadi, mana datangnya tiang-tiang ni? Nampak tak? Daripada mission statement ni kita identify ni tiang dia. Dalam mission statement tu kita identify tiang dia. So daripada situ kita dapat balik tiang dia yang kita letak dalam table. Nampak tak proses ni? Proses kita nak keluarkan strategi ni, strategi statement ni, dia daripada satu step ke satu step yang lain. Dia ada continuity tu. So pillars ni tadi kita ikat balik kepada mission statement yang daripada mana kita tarik pillars ni keluar. Dan daripada sini kita tarik pula apa value yang kita boleh extract daripada mission ni yang berpadukan kepada tiang yang kita jumpa dalam mission ni. So contohnya tadi balik dalam proses ni, kita nak proses ni bergantung kepada kesedaran kita tentang kebenaran Allah tu satu, kebenaran Al-Quran. Itu proses, proses mengajar ni kita kena berpegang kepada kesedaran macam ni. Dan juga proses mengajar ni kena berpegang kepada keinginan untuk mengikut perintah-perintah Allah. Itu proses tu. Tapi di-guidekan oleh nilai-nilai yang ni. So ini semua nilai-nilai lah. Setiap satu tiang ni ada nilai-nilai dia pula. Dia bersangkut-sangkut. Dia bukan nilai lain, tiang lain, bukan. Banyak orang buat macam tu. Dia buat tiang lain, mission statement lain. Mission statement bertergabur dia punya, tak terikat. Proses ni adalah proses yang mengikat satu step dengan satu step yang lain. Ada ikatan-ikatan-ikatan dia. So kita pergi ke objektif pula. So tadi kita ada mission statement. Contohnya ini mission statement tadi yang salah satu. Untuk mission statement ni kita duduk dengan head of department pula ramai-ramai dan kita kata, okay, kita dah ada mission statement ni. Sekarang ni kita nak translatekan mission statement ni menjadi satu kenyataan. So untuk mencapai daripada mission statement pergi ke kenyataan ni, kita letakkan objektif. Contoh dia apa? Contoh objektif dia ialah untuk kita ni proses ni. Untuk proses, ini mission yang berkaitan dengan proses. Ini tiang dia proses. Ini mission statement daripada kita dapat ayat proses tadi. Salah satu objektif dia ialah untuk ni, pasal dia college baru, kita nak pasang dalam college tu cara mengajar, bukan saja cara mengajar tapi cara melatih lecturer untuk mengikut cara pengajaran yang standardized. Kita tak nak banyak college dia ambil lecturer, dia tak cakap kat lecturer tu macam mana kau kena ajar subjek ni. Contohnya lecturer tu kena ajar accounting. So dia ambil lecturer tu, dia bagi buku, engkau ajarlah cara engkau. So kita tak nak macam tu. Kita nak kita maintain quality macam tadi Six Sigma ni. Kenapa dia 5% dengan 7%? Kenapa dia tak kurang daripada 5%? Kenapa dia tak lebih daripada 7%? Pasal ada standard proses. So masuk mana-mana lecturer pun dia akan ikut proses tu juga. So kita pun nak juga dalam college ni
lecturer-lecturer ikut cara yang standardized supaya kita boleh maintain high quality pengajaran dengan serata. Tiap-tiap tahun kualiti tu kita dapat maintain. Macam kita masuk contoh dia Kentucky Fried Chicken. Mana datang pun ayam tu, tak kisah ladang tu daripada Manjung ke, ladang tu daripada Johor Bahru ke, ladang. Tapi kalau kita masuk Kentucky Fried Chicken, rasa ayam tu tetap rasa ayam tu macam tu. Ha, macam mana dia boleh maintain konsistensi ni? Ha, adalah dia punya standardization dia. Sama juga dalam proses pengajaran kita nak ni. So itu adalah satu objektif yang kita kenal pasti. Macam mana pula kalau katakan dia bukan college? Kalau katakan yang ni adalah katakan bas, perkhidmatan bas. Ha, masa tu kita kena fikirlah. Kita kena fikir, kita kena duduk dengan management, kita kena define apa semua. Dan kita akan tulis macam ni. Inilah proses dia, consultancy-nya proses ni. So kita bukan jual software tau. Ini kerja kita. Memang interesting kerja ni. Pasal kalau kita dah masuk banyak company, kita pergi hospital, kita pergi kilang kertas, kita pergi bank, kita pergi money changer ke, college ke apa semua lagi, kita akan banyak terdedah kepada macam-macam jenis bisnes dan macam-macam cara untuk run bisnes tu dengan betul. Ha, ini yang sebenarnya apa yang kita jual. So sini yang kita kata value creation, value chain tu ialah dalam ni. So tadi kita cerita pasal proses, dia punya tiang tadi, tiang proses. Sekarang ni satu lagi tiang yang kita identify tadi adalah isi kandungan yang kita ajar kepada budak-budak. So isi ni datang daripada mission tadi. So ni mission, mission ni tadi yang kita tarik tiang tu keluar, mission berkenaan dengan content. So apa objektif dia? Kita nak develop curriculum. Dan kemudian kita nak maintain quality material pembelajaran kita. Dari termasuklah artikel, audio, video, library dan sebagainya. The third one is activity pula. So kita define objektif apa semua. Apa objektif kita nak achieve dalam activity. Jadi setiap tiang tu nanti kita akan end up dengan objektif. Macam mana kita boleh dapat objektif ni? Kita fikir dan kita bersembang dengan dengan kaki tangan organisation ni, dan kita tolong guide kaki tangan ni supaya dia tahu macam mana nak definekan objektif ni properly. Ya, yeah? Mengikut dia punya vision dan mission dia balik. Dia semua berkait ni, terikat antara satu sama lain, dia terikat. Okay, lepas kita dah ada objektif, kita set dia punya goal. Contoh dia tadi, untuk develop curriculum. Okay, apa goal dia untuk develop curriculum? Satu ialah untuk buat kursus-kursus jangka pendek. Dia define kat sini, dalam college ni, dia kata dia ni tak kuat lagi, dia college baru. Jadi untuk dapat duit cepat, dia kena buat kursus jangka pendek. Okay, tak semestinya semua college macam ni. Untuk dia benda ni macam ni, tapi untuk college lain mungkin macam lain. So kita tak boleh ambil satu benda untuk college, satu college kita boleh pakai kat college yang tak semestinya. Tengok keadaan college tu, tengok dia punya market, tengok dia punya approach macam mana. Kat situ lah kita punya value. Kita tolong orang untuk definekan benda-benda macam ni mengikut kita punya pengalaman. Satu lagi ialah untuk submit material untuk accreditation. So kita pecahkan pula sini. Apa maksud dia short term courses? Satu adalah sijil untuk kadi, sijil untuk dalam bahasa Arab, sijil untuk bahasa Inggeris. So adalah dia punya definition pula. Siapa yang responsibility untuk meet this goal? Dan bila dia nak, nampak lah dia dah ada goal tu sekarang. Start daripada mission-vision tu, very vague apa semua, dia makin lama makin konkret, makin lama makin konkret. Sampailah sekarang dia dah ada goal. Siapa yang kena develop course outline ni? Head of academic. Bila dia kena develop? End of January. Ha, dah nampak dah benda ni. Yang ni nanti akan masuk dalam scorecard. So proses buat scorecard tu, mula-mula dia bermula dengan proses pemikiran benda-benda ni semua dulu. Baru nanti kita masuk scorecard tu, kita masuk dia yang tanya formula apa semua kan. Ha, lepas kita dah go through that process, baru kita masukkan formula dia apa semua. Selepas kita dah analyse ni, dan kemudian kita akan, yang ni pun termasuk kat dalam scorecard nanti, kita akan analyse pula untuk satu-satu organisasi tu, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Ni daripada segi internal. Dalam dia, diri dia tu ada kekuatan dan ada kelemahan. Dan kita find out, macam dia ni, kau jangan suruhlah dia ni main bola, pasal dia memang tak kuat daripada segi main bola. Kau suruh dia berenang boleh, ataupun main golf boleh. Ha, bola kau jangan, pasal kekuatan dia kat situ dan kelemahan dia kat situ. Ha, jadi college tu, based pada kelemahan dan kekuatan dia, dia mungkin dia boleh offer business punya courses. Jangan offer engineering courses. Engineering courses ni kena ada makmal, kena ada mesin,
So kalau polis tu modal tak kuat, jangan masuk ke medical kuasa. Kena ada makmal, kena ada macam-macam lah, kena ada apa ni, ward lah dan sebagainya, klinik, kena ada patient. So different strategy sesuai untuk orang lain, pasal dia punya kekuatan dan kelemahan tak sama. Itu internal, kekuatan dan kelemahan. External pula adalah daripada segi opportunity dengan threat yang dia hadapi. Mungkin kolej dekat Sarawak tak sama dengan kolej dekat KL, pasal dia punya opportunity kat sana lain, dia punya threat kat sana lain, kat sini lain. So based pada situ baru kita map out dia punya strategi yang yang lebih terperinci lah, macam marketing policy dia. Marketing policy kita identify siapa customer. Adakah customer kita student? Kita nak jual pada student ke? Kita patut jual pada mak bapak. Yang mana satu kita patut jual? Ataupun ada kita patut jual pada orang yang akan sponsor student ni. Contohnya Baitul Mal. Bukan kita jual pada student, bukan jual pada mak bapak, kita jual pada Baitul Mal. Baitul Mal ni akan bagi student pada kita. Ataupun kita akan jual kepada majikan. Majikan yang dia akan bagi student pada kita, pasal dia nak suruh kita train dia punya pekerja-pekerja. So siapakah customer kita yang kita nak fokus? So that bila kita pun set up kita punya marketing department ni, marketing department kita boleh tahu mana nak pergi dan kita boleh set dia punya KPI dia ikut area-area ni apa semua. Nampak? So daripada satu area ke satu area yang lain, kita akan masuk makin lama makin detail, makin lama makin detail, makin lama makin detail. Ha, ni apa yang student nak dan sebagainya. Kita identify lah ni, identify dan sekarang customer. So this is the process yang sama macam balance scorecard tadi ni. Tapi balance scorecard tu dia cerita tak terperinci, ni lebih terperinci dan satu proses sebenar yang yang kami pernah lalui untuk definekan satu-satu scorecard. Bila kita dah ada yang ni, baru kita translate dia into macam mana nak kira pula dia punya pencapaian scorecard tu. Macam ni contoh dia, financial berapa keuntungan. Okay, bila ROI dia, berapa tahun ROI dia, berapa persen ROI dia. Itu adalah dia punya formula. Formula ni kita tak kira terus lompat buat formula. Kita start daripada vision, mission, objective, goal, barulah kita come out dengan formula dia. At the end tu pun kita come out dengan formula dia. Dan semua dia berkaitan balik dengan vision, mission. Itulah balance scorecard. Sebab balance scorecard nanti kita akan link balik semua ni back ke dia punya perspektif. Jadi pencapaian KPI ni akan menentukan pencapaian perspektif. Jadi kita boleh tengok balance scorecard ni, kita boleh tahu berapa persen kita punya pencapaian daripada segi financial punya perspektif, berapa persen kita punya pencapaian daripada segi customer punya perspektif. Dan daripada perspektif tu kita akan tarik balik ke pencapaian kita dalam vision dan mission secara overall. Tu pasal nama dia balance scorecard, dia memang menyeluruh.